tang kolen. Oke sahabat Nuah ya, bicara tentang Lukman Hakim atau Lukman Nuah. Pria kelahiran Bandung 30 Desember tahun 75, Lukman paling pintar orang yang paling dewasa di Nuah. Dia juga yang paling lucu dan gemar bercanda. Ya maklum ya, orang Sunda banyak celetukan yang mengundang tawa teman-teman dan rekan kerja lainnya. Di waktu sibuk sekalipun, Lukman selalu mengeluarkan candaan spontan. Dan ini yang membuat kubu Nuah semakin erat tentang persahabatan dengan personil lainnya. Sehingga rasa lelah pun akan sedikit berkurang dan terasa enjoy dalam bekerja. Walau serumit apapun, meski dengan anak-anak baru dari additional player, mereka selalu merasa disejajarkan dengan anak-anak Nuah yang lama. Dan ini adalah salah satu candaan Mang Lukman ketika ketahuan Ariel, sang supervisor, saat sibuk latihan. Ya Ariel ini ibaratkan pemimpin atau supervisornya gitu. Jadi semuanya pada patuh dengan omongan Ariel. Tang kolentang, si tatang nyolong rambutan, rambutan tukang dagang, gawena loba ngahutang. Oke lanjut di sini David kasih kode ke Lukman kalau Ariel datang agar Lukman tidak bercanda. Ariel tahu Lukman main-main musik dengan datang marah-marah. Diapain lagi tuh lagu? Lukman pura-pura sibuk. Dan akhirnya ketahuan juga. Di sini Ariel latihan sebelum naik panggung di base tag. Lukman asal nyaut aja ya. Kalau nggak KKB tunggu nggak nama. CIA. Cia, CIA. Yang artinya? Cowok idola Antapani. Dan dilanjut, oke ini adalah sisi latihan konser virtual ya. Dia ledekin Ariel dengan dia gitarnya. Semua ngakak. Ya teman-teman, sekilas saja dari saya, memang kebersamaan itu sangat indah dan menjadi rindu ketika ditinggalkan. Oke, kita tunggu lagu baru dari Nuah di tahun 2023. Terima kasih yang udah nonton dan sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dadah.